Malam tadi sepertinya bakal jadi yang gak akan pernah terlupakan bagi Justin Hubner. Pasalnya ini menjadi kali pertama dirinya merasakan langsung gemuruh Stadion GBK yang tiketnya pun sold out. Dan yang terpenting, Indonesia sukses meraih kemenangan kendati hanya 1-0. Namun terlepas dari itu semua, Justin sendiri benar-benar totalitas memberikan segalanya di laga ini. Mulai saat ia tampak mengintimidasi pemain Vietnam lewat ucapan dan tatapannya yang sadis, seperti permainan keras yang seperti biasa ia tunjukkan. Akan tetapi sehabis laga, seluruh rasa emosional Justin beneran pecah. Terutama saat diberi bendera mendiang sahabatnya Noah. Sesuatu yang membuktikan, segarang-garangnya Justin Hubner, kalau sudah urusan hati dan persahabatan, ya pada akhirnya luluh juga. Pertandingan melawan Vietnam benar-benar menyisakan beragam cerita menarik, mulai dari debut Nathan Cho dan Jesus sampai kritikan terhadap kualitas rumput GBK yang rusak. Namun dari semua itu jelas kemenangan Indonesia 1-0 dirasa sangat penting, terutama buat bangkitin rasa percaya diri ketika main away 26 Maret mendatang. Yap, selain Jesus yang beneran menyala di laga ini, ada juga penampilan Justin Hubner yang juga nggak kalah ngeri. Ia yang untuk pertama kalinya merasakan atmosfer GBK beneran dibuat takjub dengan situasi yang ada. Oleh karena itu, sepanjang laga, nggak ada tuh istilah Justin main leda-lede. Ya, bila Jesus mempertunjukkan mode pertahanan yang elegan, Justin ini lebih ke permainan nggak pandang bulu. Dan itulah kenapa nggak banyak pemain Vietnam yang berani macam-macam di laga ini. Termasuk saat Justin mengintimidasi pemain Vietnam di kotak penalti. Kelihatan jelas kalau pemain Vietnam tersebut sama sekali nggak berani natap balik Justin. Ya, kira-kira kalau boleh diasumsikan, Justin ngomong kalau para pemain Vietnam nggak usah macem-macem atau bakal kena hajar. Mantap. Lebih lanjut, selesai laga, Justin Hubner gak bisa menutupi rasa harunya ketika sukses membawa Indonesia menang di GBK. Bahkan dengan lantang, ia mengucapkan terima kasih ke penonton yang senantiasa mendukung lewat sebuah pidato singkat bak orasi yang menggelegar. Gak cuman itu aja, Justin juga tampak berkaca-kaca dan gak bisa menahan air matanya ketika diberi bendera bergambar mendiang sahabatnya Noah. Yap, tangis Justin seketika pecah sampai harus ditenangkan oleh Jesus yang senantiasa berada di sampingnya. Duh, so sweet banget deh Bang Jay ini. Udah kayak kakak adik beneran ya. Yap, terlepas dari apapun, Indonesia sendiri harus bisa bermain lebih kalem ketika main away nanti. Sebab pastinya pemain Vietnam dan seluruh supporternya akan sebisa mungkin melakukan segalanya buat memprovokasi pemain Indonesia. Dan melihat tipikal Justin yang seperti ini, pasti ia akan menjadi salah satu incaran buat diprovokasi. Nah, kalau sampai terpancing dan mendapatkan kartu kuning, bisa berabe karena bisa-bisa ia absen ketika Indonesia menjamu Irak Juni nanti.
Maka dari itu, perlu yang namanya kedewasaan dari setiap pemain untuk menyikapi ini semua. Terutama dari pemain-pemain yang udah paham betul gimana karakter tim Nguyen ini bermain. Dan diharapkan kalau Tom Haye dan Ragnar bisa ikut main, keduanya bisa memberikan rasa tenang berbekal pengalaman yang mereka miliki di Eredivisie. Ya, pada akhirnya kita harapkan, di laga away nanti Indonesia tetap bisa bermain disiplin dan sabar untuk kemudian mengamankan 3 poin. Sebab hanya dengan kemenanganlah peluang Indonesia untuk lolos ke round 3 tetap terjaga. Maka dari itu buat Timnas Mania sekalian, dukung terus semua elemen Timnas, gak usah beda-bedain dan menghujat satu sama lain. Sebab bagaimanapun, mereka udah berjuang sesuai kapasitas yang dimiliki. Mengkritik boleh, tapi jangan sampai menghujat, karena itu adalah dua hal yang berbeda. Sekaligus jadi gambaran kualitas SDM yang kita miliki. Buktikan jika supporter sekarang itu cerdas dan dewasa dengan selalu mensupport semua elemen Timnas. Bahkan ketika mereka sedang underperform sekalipun. Oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.